Pura Beji Ananta Boga adalah sebuah pura dan petirtaan yang terletak di lereng Gunung Raung serta menempati wilayah Perahutani KPH Banyuwangi Barat seluas 3 hektar. Tempat ibadah ini dibangun menyatu dengan lingkungan alam sekitar, yaitu hutan pinus dan bebatuan yang membentuk gumuk batu. Pura ini merupakan salah satu situs Simar Kandelya yang terbentang dari gumuk payung hingga gumuk kancil. Keunikan dari Pura Beji Ananta Boga adalah bergabungnya Padmasana dengan Lembu Nandini, Padmasana Nandini, sebagai simbol dari Purusha dan Pradana yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Padmasana dan Lembu Nandini ini dibangun di atas gumuk batu dan diharapkan akan menjadi ikon umat Hindu di Jawa Timur. Dua petirtaan di pura ini dinamai Tirta Amerta dan Tirta Gedongan. Ananta Boga merupakan nama dari salah satu Sang Hyang Naga Tiga, yaitu Sang Hyang Naga Ananta Boga yang melambangkan bumi. Bersama dengan Sang Hyang Naga Basuki, melambangkan air, dan Sang Hyang Naga Taksaka, melambangkan udara, ketiganya dipercaya membentuk Pulau Bali. Pada awal tahun 2011, umat Hindu di Pura Sandia Dharma, Dusun Selorejo, memperoleh taksu, Bali, melihat, yang turun pada situs Purbakala Lingga Yoni yang terdapat di pura tersebut. Dengan bantuan umat Hindu dari Bali, area tersebut dibuka dan selesai pada bulan Juli tahun 2011. Piodalan Pura Beji ini adalah tanggal 7 Juli. Pura Sandia Dharma menjadi sekretariat dari Pura Beji Ananta Boga. Lokasi petirtaan Ananta Boga yang berada di tengah KPH Perahutani Banyuwangi Barat sempat memunculkan keberatan dari pihak-pihak tertentu. Hasil musyawarah memutuskan bahwa lokasi ini juga diperbolehkan bagi umat beragama lain. Oleh sebab itu, Yayasan Lingga Dharma Putra didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 70 Menkumham AH 2930 AH pukul 1.04 tahun 2013 untuk menaungi peribadatan di tempat tersebut. Setelah sebelumnya menjadi tempat peribadatan umat Hindu dan Buddha, Konghucu, di dekat pintu masuk pura juga dibangun surau bagi umat beragama Islam. Selanjutnya dibangun pula tempat peribadatan umat Katolik yang proses pemberkatannya dilakukan pada tanggal 4 Juni tahun 2016. Area tempat Pura Beji Ananta Boga dibangun memiliki 15 mata air sehingga oleh masyarakat sekitar disebut Pancur Sewu, Jawa, Seribu Pancuran, dan 7 diantaranya berlokasi di sebelah barat. Salah satu mata air di sebelah barat mengeluarkan air yang meluap sehingga disebut Tirta Mumbul dan telah dibangun pelinggi serta dijadikan sebagai tempat petirtaan. Padmasana Nandini dibangun pada lokasi tertinggi di area Pura Beji Ananta Boga. Selain terletak pada elevasi tanah tertinggi, Padmasana Nandini dibangun di atas sebuah gumuk batu sehingga untuk mencapainya harus menaiki anak tangga. Bangunan Padmasana Nandini terdiri atas sebuah Padmasana berukuran besar dengan arca Lembu Nandini di bagian kakinya. Di selatan gumuk ini, pada elevasi tanah yang lebih rendah, terdapat pohon beringin yang menaungi pelinggi Siwa Buddha. Pelinggi Siwa Buddha berlokasi di bawah pohon beringin tua besar yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Bagian bawah pohon beringin membentuk rongga yang bisa dimasuki satu orang untuk bermeditasi. Karena banyak umat yang bermeditasi di tempat ini, pada area ini telah dibangun Balai Wantilan, gazebo kecil.